Ini Fender Jepang reissue 62 tahun 1989. Kartuannya bro 1889. Oke. Okay. Kita coba review ya. Ini dari Neck. Radiusnya 725 ya, jadi buat di sini itu enak banget sih buat main bending gitu. Kalau 725 itu dari fret sini sampai 12 itu enak sih, playability-nya enak sih di sini. Jadi dia agak lebih cembung di sini, nikmat banget men. Tapi untuk 12 ke CD-nya sedikit lebih tinggi, jadi kita maininnya agak lebih sulit untuk tipe-tipe klasik kayak gini. Jadi jangkauan untuk ke CD-nya itu agak kurang begitu bisa main speed-speed gitu, tapi kalau bending-bending gini ya. Middle dan neck ya. Middle dan bridge.